Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, dengan saya Siti Maisara Eskom MTI dari Prodi Sistem Informasi Universitas Raharja. Dan ini akan menjelaskan tentang materi mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Apa sih interaksi manusia dan komputer itu? Interaksi manusia dan komputer adalah apa yang terjadi saat pengguna manusia dan sistem komputer bersama-sama menyelesaikan suatu tugas dalam suatu pekerjaan. Nah, ada apa sih dengan interaksi manusia dan komputer? Mengapa, siapa, dan bagaimana, dan kapan saat interaksi manusia dan komputer tersebut? Interaksi manusia dan komputer akan dilakukan saat kita berinteraksi dengan berbagai teknologi, yaitu seperti laptop, mesin ATM, gadget, ataupun berbagai elektronik lainnya. Contoh terapan interaksi manusia dan komputer, yang pertama yaitu komputer. Komputer gunanya yaitu bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan, contohnya bisa menyelesaikan tugas-tugas kuliah atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Bisa juga untuk mendengarkan musik, atau bisa juga dengan main game, menghibur diri. Dan yang kedua yaitu contoh terapannya mesin ATM. Mesin ATM itu pertama kali yang kita lakukan yaitu memasukkan login ya. Login yaitu seperti password. Selanjutnya juga mesin ATM dilayani oleh seorang teller yaitu seperti manusia yang berupa mesin. ATM merupakan mesin yang menyediakan beberapa jasa perbankan untuk keperluan nasabah. Nah, sedangkan di mesin ATM itu kita memerlukan kartu ATM dan selanjutnya memasukkan ke dalam mesin, kemudian menekan keypad atau touch screen, memasukkan nomor PIN, dan memilih jasa yaitu ada transfer, penarikan uang, bahkan pembayaran seperti pembelanjaan online dan lainnya. Terapan interaksi manusia dan komputer dengan handphone. Dengan handphone kita bisa berinteraksi sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama yaitu mengirim pesan atau message dengan komunikasi, bisa telepon ataupun bisa main game dan bisa mendengarkan musik. Bahkan kita bisa mengerjakan beberapa pekerjaan melalui handphone. Mungkin hanya itu yang akan saya bahas hari ini, dan akan bertemu lagi dengan saya di materi yang akan datang. Bye!